Halo teman-teman, hari ini kakak menemukan mainan yang kotor teman-teman. Tapi kakak belum mengetahui ini mainan jenis apa teman-teman. Wih, coba perhatikan teman-teman, mainannya penuh lumpur. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Kita masukin ke bucket ini. Bucketnya di samping kita letakkan ya teman-teman. Wih, coba perhatikan teman, ini mainannya sangat kotor. Nah, mari kita bersihkan nanti ya teman-teman. Sekarang kita kumpulkan dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 mainan teman-teman. Sekarang mari kita ke tempat pencuciannya teman-teman. Wih, pencuciannya tidak jauh dari sini teman-teman. Tara, ini pencuciannya. Ini tempat pencucinya teman-teman. Kita mulai dari yang ini teman-teman. Kalau udah kita cuci, kita singkan tempatnya teman-teman. Ini yang pertama. Kita cuci ya teman-teman. Kita cuci sampai bersih. Tara, ternyata Ultraman teman-teman. Ultraman Zero punya tanduk dua teman-teman. Warnanya merah. Ini yang sudah bersih kita letakkan sini teman-teman. Aku punya. Masih ada lagi, masih ada banyak teman-teman. Kita cuci lagi. Wih, sudah bersih teman-teman. Kita letakkan sini teman-teman. Dua. Ultraman juga teman-teman. Ultraman biru, Ultraman kosmos. Yang ini Ultraman apa ya? Tara. Wow. Ultraman kosmos juga teman-teman. Udah 3 teman-teman. Ini Ultraman jenis apa ya teman-teman? Tara. Ultraman Zero juga teman-teman. Wow. Sama seperti yang tadi, tapi ini yang kecil teman-teman. Aduh. Kita lanjutkan teman-teman. Wih, ini Ultraman apa ya? What is that? Tara, ternyata Ultraman Father teman-teman. Wow. Ini udah 5 teman-teman. Ini Ultraman jenis apa ya? Bang. Ini masih berlumpur, sangat kotor teman-teman. Tara, wow. Ternyata Ultraman Dina teman-teman. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Satu yang warna biru, selebihnya warna merah teman-teman. Ini Ultraman jenis apa ya? Sampai bersih. Tara, Ultramannya mata hijau teman-teman. Ini Ultraman Cosmos atau Ultraman Gaia teman-teman. Wah, ternyata ini Ultraman Gaia teman-teman. Ini satu lagi teman-teman. Ini masih Ultraman teman-teman. Tara, Ultraman warna biru, Ultraman Dina teman-teman. Nah, Ultramannya sudah berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakak punya 8 Ultraman teman-teman. Sangat banyak ya. Ultramannya keren-keren. Kita lanjutin, ada berapa teman-teman? Sisanya ada 3. Ini apa ya? Apa teman-teman mengetahuinya? Ini apa? What is that? Ini sepertinya mobil kran teman-teman. Tapi coba kita cuci dulu untuk pembuktiannya teman-teman. Wih, ternyata benar teman-teman. Ini mobil keran teman-teman. Kerannya warna kuning, mobilnya warna biru. Kita letakin sini ya. Lanjut. Ini apa ya? Kita cuci. Tara, ternyata truk molen teman-teman. Truk molen warna hijau. Wih, wow. Ini masih kotor. Kita bersihkan ya teman-teman. Sudah bersih. Kita letakin sini ya teman-teman. Tinggal satu lagi. Ini topeng teman-teman. Tapi warnanya warna merah. Ini masih kotor teman-teman. Wih, udah selesai teman-teman. Topengnya sudah bersih. Kita letakin sini. Tinggal bucketnya yang belum teman-teman. Wih, bucketnya sangat kotor teman-teman. Tadi bucketnya dalam keadaan bersih, tapi mainannya kotor. Sekarang bucketnya yang kotor. Kita bersihkan ya. Ini
kotor teman-teman. Tara, bucketnya sudah bersih. Nah, kita kumpulin ya mainannya teman-teman. Karena bucketnya sudah bersih, mainannya yang sudah bersih kita letakin ke tempat yang bersih. Jadi jika teman-teman punya mainan, maka setelah bermain jaga kebersihannya dengan cara dicuci teman-teman. Seperti kakak. Oops. Nah, ini kita masukin nih teman-teman. Tara, ini mainan kita teman-teman. Aku punya. Nah, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kakak selanjutnya.